Oke, di depan saya ialah mixer Zenix QX8832 USB dari Behringer. So, yang ni ada Clark Technique Effect Processing. So, hari ini saya akan mengajar semua orang bagaimana untuk setkan efek karaoke echo yang paling cun sekali. So, pertama sekali, you nampak Clark Technique Effect Processor di sini. You boleh select pelbagai jenis efek. So, apa yang kita mahu sekarang untuk karaoke, kita dari dengan knob ni, kita akan pergi cari echo. Okay, kita ada echo. So, bila kita dah sampai echo, kita tekan ni. So, kini ada parameter, pergi echo. Okay, bila dah echo, sini sudah menyala. Dan kita ada 2-3 parameter kita kena set. Sini ada parameter 1 dengan 2 dengan 3. So, kita tekan sekali, kita masuk parameter 1, ada feedback. So, kita set pergi 30%. Lepas tu, kita tekan 2 kali. 1, 2. Kita masuk damping, iaitu parameter 2. Dan kita set ke 15. Dan untuk parameter 3, kita tekan sekali, kita ada tempo dan kita set pergi 300 BPM. Dan kita setting dah siap untuk echo yang paling cun untuk karaoke. So, di sini mic, kita boleh testing. Okay. Kita unmutekan channel mic ini. Kita sendkan ke effect dan kita ini pun dah pusing dan naikkan effect return dan main. Okey, cubaan suara 1 2 3, ha ha ha. Cubaan suara 1 2 3, 1 2 3. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Okey, jika kamu semua mahu belajar apakah efek-efek parameter 1, 2 dan 3, okey, teruskan dengan video ni. So, kita pergi parameter 1. Okey, damping dekat 15. So, apakah efek 15? 1. Jadi kalau saya tambahkan damping ke maksimum 50, 1, 1, 1, 1, 1. Okey, boleh dengar perbezaan damping 1 dengan damping 50, 1, 1. Okay. So sepanjang percubaan saya, saya merasa 15 adalah paling cun sekali. So untuk parameter 2 feedback, 30 apakah efek untuk 100? So 1. So tidak berhenti-henti untuk feedback. So kita kurangkan sampai kosong. 1 1. So yang echo yang berkali ganda berkali ganda tu sudah hilang. So apa yang testing ialah dekat 30 paling cun. Okey, dan satu lagi ialah tempo. Tempo 300 ialah dari original suara dengan suara yang kedua berapa jauh. So kita cuba katakan tempo kurangkan 72 BPM. Ber 1, ber 1. Okey, you boleh dengar, you boleh dengar 1 dengan echo tu sangat lama. Okey, kita tambahkan echo. Katakan sampai 500. So 1, 1. So yang original bunyi dengan itu echo adalah sangat dekat.
So apa yang saya rasa paling cun adalah dekat 300. Okay. So untuk tempoh 300 BPM, feedback trigger blow dan damping near blast adalah setting paling cun untuk karaoke. One.